Informasi dan video ini dari Sekretaris Kecamatan Leres Sukiman SIPMSI Jumat 18 November terkait jembatan gantung penghubung Desa Pusaka Sari dan Karya Mukti atau Kampung Parung Cadas dengan Padang Sari yang sudah selesai diperbaiki oleh Pemkab Cianjur melalui dinas terkait. Jembatan gantung tersebut beberapa kali rusak dihantam banjir Sungai Cisokan tahun 2020, diperbaiki, rusak lagi tanggal 3 September dan 7 Oktober 2022. Kini sudah bagus dan digunakan masyarakat. Karena itu, Kades Karya Mukti Sadulo SPDI berucap terima kasih. Kecamatan Leres Kabupaten Cianjur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati beserta OPD terkait Dinas Perkintan yang alhamdulillah hari ini jembatan penghubung Desa Pusaka Sari dan Desa Karya Mukti yang kemarin bencana, alhamdulillah hari ini sudah diperbaiki. Sekali lagi mewakili masyarakat Desa Karya Mukti, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensinya dari Bapak Bupati dan OPD terkait. Cianjur, Manjur, Karya Mukti, Asri, Karya Mukti, Ngahiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.